kisah tu. Orang siapa panggil Ahan, kayak lah. Hak budak tu makan. Orang tua pun ngepek ke anak-anak, bapa tak beli benda baik dah. Allah. Ni, orang tua lagi ngepek ke anak, hak makan, walaupun beli tu, duit halal, makan ni halal. Apatah lagi, kita hidup di atas muka dunia, jangan menjadi kita duk kuapan dengan benda hak tak ada baik dah. Jangan. Setengah-setengah orang habis ngatik, habis dengan papai haji. Lepung ni, Masya Allah. Papai haji. Ha, puak, puak, makan, 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 makan. Puak, puak, makan kat aku suti. Lepas tu, orang pakak cia juga. Naik tu dia makan ni. Naik tu dia makan tu. Kadang-kadang dia boleh kita main, tapi bukan sokmu. Nak ayat katanya, kem pun boleh kita main, tapi bukan sokmu. Dan sampai kalau kita lekat benda tu, payah kita nak tinggal. Bukan budak saja dah. Orang tua kadang-kadang. Masya Allah, orang tua yang tak ada main game suka dengan budak-budak, tapi yang lekat terosak. Budak-budak lagi main game ni. Saya tengok anak saya ni, sampai belok, mulut-mulut. Apa-apa? Oh, nak buat kanan. Dia main pasal berdeng, gotong ni. Apa-apa? Duduk tadi ya, supaya orang dia cia muai dah. Muai dia atas stage ni. Duduk potong, orang bawah ni. Ha! Jangan duduk kat dia, nak ibar tu. Satu perkara yang mesti kita kena rasa sebut. Rasa, sebut dan ingat semua. Sebab syukur terima kasih kepada Allah ni menjadi sebab boleh Allah Ta'ala nak tambah lagi nikmat kepada kita. Apatah lagi kalau sekiranya kita menjadi hamba soleh, yang solehah, yang juru, yang baik, sentiasa buat kebaikan, azir nak buat baik, dan cita-cita semua nak jadi orang juru, orang baik, orang soleh di atas muka dunia, nescaya kita akan menjadi orang-orang yang baik di akhirat lah. Sebab hidup kita atas muka dunia ni ia hanya sebentar ya. Sebentar ya. Kita mai celup atas muka dunia dengan umur lebih kurang 60-70, maka kita tinggallah dunia ni. Tempat yang kita akan kekal abadi iaitu di akhirat. Jadi bekalan-bekalan yang kita kena buat persediaan semasa duduk di dunia ni iaitunya dengan kebaikan. Saya tak ada royak katanya kita kena sedia semaya banyak. Tak ada kena sedia banyak semaya sampai ke benda lain kita tak padu, kita tak ambil berat. Sedangkan semaya kita ni dalam sehari-hari kalau kita kira berapa je. Saya semaya Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Lepas tu, tambah-tambah dengan sunat. Beberapa sunat. Sunat rawatib, sunat witir, sunat tahajud, sunat duha. Jadi, kalau kita kira dengan masa tidur kita lagi, banyak masa tidur kita kalau nak banding dengan semaya. Lepas tu, kita nak ambil gapo daripada hidup kita, kira katanya sebagai bekal sungguh. Inilah kita kena capur-capur banyak perkara. Capurnya yang pertama niat kita, azam kita. Benar kalau duduk dalam hati ni kita tak tahu katanya siapa niat gapo, siapa doa azam gapo. Tapi umumnya orang Islam insya-Allah dia niat perkara-perkara baik. Dia doa azam benar hak yang nak buat masa depan. Ataupun dia duduk cita-cita nak buat perkara yang diredha oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada fikir, tak ada nak cita-cita nak buat benda dosa, karuk, deraka, tak ada. Kalau lah ada juga dosa, maka dia selalunya istighfar, minta ampun, minta maaf sesama manusia. Sebab itulah saya royak sana katanya azal dan niat. Lepas pada tu perbuatan kita, gapo kita duk buat. Hari-hari kita buat ada belakang kan? Makan, minum, tidur, hijau, jumpa dengan orang. Ada belakang. Lepas tu soal lagi nya kecek, benda kalau kita sebut. Capur semua tu,
niat atau pengasih buat dan kecek campur semua itulah yang dikatakan sebagai bekalai dalam hidup kita. Bekalai untuk nak pergi mana tu? Nak pergi guna selepas daripada mati sikit lagi. Kita guna pedoh daripada hidup kita ni sikit lah. Kita boleh guna pedoh daripada kita hidup kita sikit. Tapi selepas daripada mati, dengan sebab tak ada roh amalan. Lepas pada mati, tak ada roh semayal, tak ada puasa, tak ada zakat, tak ada haji, tak ada sedekah, tak ada roh ziarah. Tak ada apa sekarang sebab kita mati dah. Gi ke rahmatullah dia panggil. Gi kepada rahmat Allah. Duduk dalam kubur. Selepas daripada mati itulah kita berhajat benar-benar nak guna benda hak kita biasa duk buat atas dunia. Apatah lagi apabila bakit di akhirat. Bakit kita di akhirat, masya Allah, sangat-sangat nak kepada bekalai, nak kepada iman, nak kepada Islam. Orang-orang kafir tu herayak di dalam Quran, dia kata kena lau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Jika kami boleh ada peluang boleh kembali semula, karratan maknanya kelik ke dunia semula, lanakuna minal mu'minin, nasjaya kami semua ni nak masuk di dalam golongan orang-orang beriman. Maknanya nak jadi orang Islam, nak jadi orang beriman, nak berjuru, nak baik. Sebab itulah kita kena terasa semua bahawa kita dah ni duduk atas muka dunia ni peluang bagi kita. Setiap orang-orang Islam dia yakin bahawa dia akan menuju ke alam akhirat. Bekalai-bekalai tu herayak di dalam Quran, banyak-banyak kata suruh kita buat. Panggil orang-orang beriman 89 kali, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, 89 kali. Tu tak masuk lagi ya ayyuhannas, hei manusia. Orang beriman maka Tuhan panggil kita pun kena nyah. Kalau kecek mudah-mudah supaya orang panggil kita, kita nama Abdullah misalnya, orang panggil loh. Kita nama Zainab, orang panggil nak, nak. Yo, kita jawab. Tuhan panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Maka kita pun kena jawab, yo, kita orang yang beriman. Gapa Tuhan nak pesan, nak rayak. Tuhan yang rayak dah dalam Quran. Cuma nak bunyi katanya, ni lah orang-orang yang beriman yang Tuhan panggil 89 kali di dalam Quran. InsyaAllah kita pakat-pakat sahuk, pakat-pakat minyak, nyahuk belakang. Nah, mudah-mudahan insyaAllah nanti saya pun duk azir ni, duk fikir, duk atur dah. Duk berasa nak buat. Cari hipung-hipung tafsir Quran. Nak hipungnya, insyaAllah akan tertulis kitab. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Nah, gapo ada tu hasbuk di dalam Quran. Selain daripada tu juga, kita semua ni dah Tuhan panggil dah untuk kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk beramal soleh, untuk buat kebajikan. Maka kita kena yakin bahawa kita akan guna kebaikan dalam hidup kita ni sepenuhnya masa mana tu? Masa akhirat sikit lagi. Sebab Tuhan dia nak balas kita baik ataupun tak baik, dia tengok di gapo hak kita buat. Atas muka dunia ni gapo hak kita buat, maka benda itulah dia nak balas. Jadi untuk belum pada kita nak masuk dalam kertas ni, hari ni saya sedia kertas kepada kita, tajuk dia siapakah orang paling mulia di sisi Allah. Kita nak jadi orang mulia di sisi Allah dah. Gapo hati eh? Cuba kita dengar satu ayat di dalam tajuk mukaddimah sana. Lepas tu kita masuk di dalam beberapa hadis Nabi, masuk dalam kertas. Allah firman di dalam ayat Quran dalam suratul Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Gapo tu eh? Wa tazawwadu, hendaklah kamu berbekal. Fa inna khairaz zadi taqwa, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekal ialah takwa. Takwa tak takut kepada Allah.
Patu tu have say pun dok. Wattaquni ya ulil albab. Takutkanlah, takwalah kepada aku. Hei orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Orang-orang ada hati. Tengok tu have panggil lagu tu. Suruh takwa sampai kedua kali besar di dalam ayat pula. Nah, alhamdulillah. Patu kita dengar sokmo ni orang lelaki nah. Dengar waktu khutbah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hei orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Nah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati. Ha tu. Nah, tak mati tak apa. Nah, kita kena mati tapi tu hai raya, jangan kamu mati kecuali kamu jadi orang Islam yang sempurna. Tu tengok. Tu have say kepada kita ni masya-Allah. Pesan tak sini kita mati lagi kalau kita tak jadi orang Islam sempurna molek. Anilah menjadi kewajipan bagi setiap orang Islam lelaki perempuan kena jadi orang berjuru, kena jadi orang baik, kena jadi orang soleh, orang yang faham agama, reti agama. Amal dengan isi agama. Kalau pandai saja, reti saja, tak amal tak jadi ke. Patu dia amal dah kena jadi sokmo-sokmo. Walaupun sikit kita buat apa, tapi sokmo-sokmo kita buat. Hari-hari, kalau dia tak hari-hari pun maknanya dalam hidup kita tak tinggal. Ah, tak tinggal. Semaya tak boleh tinggal cirak dah. Tu pun tu head away lagi dah. Kepada orang-orang perempuan tak boleh semaya waktu dia uzur. Dan duk ada darah lagi, nampak darah duk ada. Tak ada kena semaya dia. Lepas tu heavy bisik pula kau retina. Tak kena qada. Saya biasa tanya, "Eh, jadi orang Jateng dengan jadi orang retina nak jadi hak mana?" Saya orang tanya saya katanya saya nak jadi orang retina. Kau tu pula. Kita orang Jateng, apa nak jadi orang retina? Kita jawab mudah-mudah. Jawab katanya, tak kena semaya. Waktu darah hei mari, tak ada kena semaya. Sebab-sebab nak tidur sedap. Nah, kita jadi orang Jateng ni masya Allah. Ya di akhir banding. Mula umur 11, 12. Siapa kalau ni? Tak ada tinggal lagi semaya. Tak ada tinggal. So, waktu tak ada tinggal. Lepas tu, masa budak-budak dulu pun duk azir juga. Aku rasa nak tinggal semaya. Rasa nak berhenti je dia. Malah. Ni masa budak-budak mikir lagu tu. Tapi bawa mari mikir sekali, tak boleh ni, benda tu hai marah ni kena kita tinggal semaya. Tapi bawa tanya pula, orang tanya pula, apa nak jadi orang tino? Sebab hal tu, sebab boleh tinggal semaya. Tapi hal lain-lain tak say jadi orang tino. Tekah nak beranak tu tak say. Kau pun besar, oh tak say, susah. Nak menegak, payah. Bukan? Kita pasang gulingnya. Guling atas-atas lembek, atas-atas latar-latar. Guling kau tu, guling kau ni. Orang tino buruk besar. Mula tahu katanya buruk besar. Nak guling pun tak boleh. Haa, ni tino ayat katanya. Alhamdulillah tu hewi kepada kita. Adanya benar istimewa. Banyak-banyak perkara. Bukan katanya we kau orang jatuh lebih. Kau orang tino kurang tak. Orang tino dengan orang jatuh tu hewi support. Support dah ke mana? Ada kelebihan masing-masing. Walaupun orang tino tak ada kena semaya waktu dia darah dia ada. Walaupun lepas ada semaya, lepas pada beranak, dia tak ada kena, tak ada kena semaya. Nah, tak ada kena qada semaya. Ha, tapi puasa dia kena qada. Ha, tengok. Nah, alhamdulillah tu hewi tak serupa. Orang tino dengan orang jatuh. Jadi, hendaknya kita takwa kepada Allah. Takwa jadi banyak tinggi, kita takut kepada Allah. Tuhailah yang tahu dalam hati kita, dalam amalan, dalam hidup kita, kita buat gapo, kita tak buat gapo. Manusia yang tak boleh tengok, manusia tak tahu dah. Walaupun kita kecek bohong sekalipun, dia kita buat air muka, kita buat kecek sungguh. Kita kecek bohong, Allah lebih tahu tapi manusia tak tahu. Haninglah yang perlu kepada kita, kena jadi orang jujur, jadi orang baik, jadi orang berjuru. Jangan silap, jangan salah. Kalau ada silap, salah, kita kena minta maaf. Kita kena minta ampun. Istighfar, bertobat banyak. Belum pada kita nak mati. Jadi, belum pada nak masuk dalam ketah banyak sekali lagi dah. Ketah ni saya tulis ni sepitah lalu ya, untuk jadi sebagai baca dalam masa mengaji. Tapi, belum pada tu nak masuk di dalam
berapa hadis ni? Lebih kurang 5 ni hadis lah. Belum pada kita nak masuk dalam kitab hadis ni, duduk dalam kitab Al-Arba'una Hadithan Fil A'malil Muda'afadil Ajr. Iaitunya 40 hadis dalam hak amalai-amalai yang digandakan pahlaw. Ha, jadi cuba kita dengar tak? Saya nak pergi kita amal belakang ni. Saya pun nak amal. Kita semua pun saya minta amal lah. Apa yang kita nak dengar daripada hadis ni? Hadis dia 40 semua. Saya ambil hadis yang ke-34. Sebab nak baca ni hadis ya. Hadis yang ke-34 ni dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi katanya kalimatani khafifatani 'alal lisan. Dua perkataan, maknanya dua sebutan yang ringan sebut di lidah. Thaqilatani fil mizan. Sangat berat, maknanya berat ditimbang pada timbangnya. Habibatani ila Rahman, sangat dikasih di sisi Allah Ar-Rahman. Ha, tu apa dua perkataan tu? Nabi sebut katanya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Cuba baca dari hati tak? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ha, tu baca tu banyak. Kita baca banyak Tuhan saya berat timengi sikit lagi di akhirat dan sangat mudah sebut di lidah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ha, ni boleh amal selalu dah. Hadis yang ke-35. Ni orang masuk dalam kedai. Dah kedai nak ke kedai ya goliknya kedai ni tempat jual dah. Nabi royak hadis yang ke-35 dalam kitab ni daripada Salim bin Abdullah, daripada bapaknya, daripada datuknya. Ha, ni royak katanya anak pok dan tok cer jadi sahabat Nabi belaka. Allahu akbar radhiyallahu anhu. Dia katakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi katanya man qala fi suqin min al-aswaq. Siapa yang baca ataupun sebut hak nak ayat ni dalam mana-mana kedai, dia yang masuk dalam nak masuk dalam kedai, ha baca ni. Panjang sikit ni tapi kita dah dengar semua ni. Dengar dah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ada sebut sama mana dah? Lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit. Nah. Wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ha ni tengok. Sebuhan ini sebuhnya Nabi katanya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamutu biyadihi alkhairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekat tu yang kita sebut masa duduk dalam nak kataballahu lahu alfa alfi hasanah. Allah Ta'ala bui tulis catat pahala kepada orang tu 100,000 pahala. Allah. 100,000 pahala. Wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah. Dan Allah apung dosa orang tu 100,000 dosa. La ilaha illallah. Wa bana lahu baitan fil jannah. Dan Allah bina umuh yang besar kepada orang itu di dalam syurga. Hadis ni ada duk mana eh? Hadis duk di dalam Musnad Imam Ahmad nombor 327, At-Tirmizi 3428 dan dikira oleh Syekh Al-Albani yang katanya hadis ni adalah hadis hasan. Ini alhamdulillah dalam sahih At-Tirmizi dah 3429. Sebab tu kita ngapa sikit ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu, apa lagi, wa huwa ala wa huwa hayyun la yamutu
biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Ni hadis yang kedua. Hadis yang tiga pula. Nombor 30 ni. Ni dalam kertas saya lagi ni. Dalam kitab saya lagi dah. Sekali lagi insya-Allah kita akan masuk dalam kertas yang saya bagi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia katanya bahawa Nabi SAW bersabda, innal mu'mina la yablughu bi husni khuluqihi darajata sha'imil qa'imi. Sesungguhnya orang beriman. Ini kita semua orang beriman belaka lelaki perempuan. La yablughu bi husni khuluqihi akan sapanya darajat apa? As-sha'imil qa'imi. Akan sapa darajat supo dengan orang duk semaya, orang duk puasa tak berhenti-berhenti. Sebab apa ni? Bi husni khuluqi. Dengan sebab elok baiknya akhlak. Jadi nak rekah mudah katanya, orang Islam hak baik akhlak, pahala dia duk boleh sokmo, sokmo, sokmo supo dengan orang semaya, supo dengan orang puasa. Nak di kitab juruh. Masya-Allah. Tak ada payah dah jadi orang juruh. Nak jahat pun tak ada payah. Gim curi sikit ya. Gim buat benda-benda tak baik. Walaupun kita dah buat jahat karuk mari. Puluh-puluh tahun kita dah buat. Tapi apabila kita gim buat jahat sekali, dua kali, orang tahu katanya kita buat jahat. Maka habis benda baik lama-lama yang kita dah buat. Ini sebab itulah. Saya royak katanya nak jadi orang baik. Bukan payah sangat. Tapi kena jaga baik kita tu lama. Kalau dia nak jadi orang jahat dah, saya misal mudah-mudah. Orang yang duduk semaya mari siapa tua. Saya misal ni. Malam ni gitar orang tino di tengah mandi. Misal saja. Hidup gitar, orang igak boleh. Gang igak di belakang. Nyak kejong, wak, ikat tangi. Lepas tu tengok, ah, demo lah. Misal nama dolar. Ah, demo. Duk itah orang tino di tengah mandi. Walaupun dolar tu ngaji habis luar negeri, ngaji ponok, baca kitab, duk mengajar orang, tapi duk pergi buat benda jahat sekali lah. Punuh di. Kalau dia duk ngaji, duk mengajar, duk semaya, duk apa, orang tak percaya orang. Pandai royak kok orang. Tua sendiri, bukan sekali dah, dua tiga kali dah demo igak boleh. Demo tak percaya orang lah. Ini nak ayat katanya, nak buat jahat tu dah. Kalau lah orang nampak, habis. Kepercayaan orang terhadap kita habis. Tapi dia nak buat baik, Masya Allah. Kena jangan komong dah. Baik dah. Jangan dipunuh walaupun sikit. Sebab tu orang dia baik, dia akhlak ju. Inilah yang Nabi ayat katanya, supaya dengan orang duduk semaya sokmu, supaya dengan orang duduk puasa sokmu. Hadis ni ada di dalam Musnad Imam Ahmad. Nombor berapa? Dia tulis juzuk dah. Juzuk ni muka itu 90 dan 94. Abu Daud nombor 4798. Ini alhamdulillah kebaikan yang ada pada tiap-tiap orang kalau sekiranya dia ju. Hadis yang ke-37 pula. Saya baca sampai hadis 40 dah. Hadis yang ke-37 dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi katanya, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah, 'umila ba'dahu biha, kana lahu ajruha wa ajru man 'amila biha ila yaumil qiyamati la yanqusu dhalika min ujurihim." Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim nomor 1017, At-Tirmizi 2975, An-Nasa'i 2554 dan Ibnu Majah 203. Maksudnya siapa yang mula buat contoh baik ataupun orang yang buat sunnah yang sudah pun mati, maknanya orang tak ada doa amal dengan sunnah ni, tapi kita mari hidup semula sebab Nabi biasa buat, tapi orang pakat lupa belakang, orang buat tak ingat dah sunnah ni. Ha, maka insyaAllah orang tu dia akan boleh pahala. Hak nak di sini nyo, siapa yang buat contoh baik, hak tak ada cengok-cengok, tak ada kajian dengan agama,
buat benda baik. Saya nak bisa mudah-mudah deh, kita menerah kubur. Ah, kita ajak orang, kita duk menerah dah kubur. Duk kerak upu, duk gapo, tapi ajak orang, eh, kita mari menerah kubur katik. Jadi, kita mula-mula orang buat contoh menerah kubur. Saya misal ya tu. Siapa nak buat gapo hok pasal kebaik ke? Hok tu kiah sendirilah. Kiah sendirilah nak buat gapo-gapo, tapi jangan benda tu canggah dengan agama jangan. Tak ada. Walaupun benda tu molek tapi dia agama tak ada suruh jangan kita buat. Saya misal menerah kubur sat ni. Kita apa tengok upuk panjang tak kubur. Lah. Carilah. Enjing kau cari buat anak tangi. Hari upuk buru. Orang tengok, orang kata molek weh. Kita pakak ramai-ramai kat gi. Walaupun kita mati dah. Tapi orang ada buat semua lagi. Daripada rung kita, rung anak kita, cucu kita, orang pakak ada buat. Ani Nabi rakyat katanya pahlo siapa kepada orang itu siapa bila-bila siapa ke hari kiamat. Supaya dengan orang saya ni sah mudah-mudah ni. Saya tak tahu ni katanya masjid kita ni siapa orang tanah. Tak tahu. Orang yang orang tanah buat masjid ni alhamdulillah. Dia walaupun dia hidup lagi ataupun dia mati dah. Pahlo duk sampai semua kepada dia. Ani, oh ya tanya dalam Islam dia suruh kita amal, suruh kita buat, suruh kita galak kebajikan. Nah, saya terjemuh, man sanna fil Islam sunnatan hasanah umila ba'dahu biha. Siapa yang buat contoh dalam Islam satu contoh baik yang diamal lepas pada dia. Maknanya lepas pada dia mati ataupun lepas pada dia buat. Okey, aku pakak duk duk amal duk buat lagi. Kana lahu ajruha. Maka orang tu akan boleh pahalanya wa ajru man amila biha. Dan pahala orang hok duk buat siapa juga kepada dia hok tu hewak kok, wak suku. Ila yaumil qiyamah, siapa ke hari kiamat. Apabila nak sampai hari kiamat, kita tak tahu ke? Tu kita tak tahu. Jadi we jadilah benda ni supaya kita taruh duit dalam tanakan, kita boleh guna sokmo. Tu banding katanya kita taruh harta kita, rang kita, kepandaian kita, otak kita taruh dengan Allah Taala, we jadi buah. Ilmu kita buah, amalan kita buah. Tu buah bermaknanya orang pakak duk guna duk amal siapa ke hari kiamat kita akan boleh pahala. Walaupun kita dah tidur saja-saja tu boleh pahala. La yang kusudhalika min ujurihim syai. Min ujurihim. Tak kurang walaupun sikit pahala orang yang buat atas muka dunia. Hos balik pada tu. Hos ni saya misal mudah-mudah ni dah. Ya dunia lah ni dunia mudah kita sebar. Kita sebar dengan benda molek pun mudah. Sebar dengan benda tak molek pun mudah. Saya misal mudah-mudah dah. Kita buat contoh tak molek. Kita pukul gambar kita. Kita pukul video kita. Benda yang kita buat tu benda tak molek. Kita bubur dalam rakbuk. Facebook ke. YouTube ke. Kita tak tahu dah katanya siapa tengok. Tapi orang seluruh dunia duk tengok. Duk tengok benda yang tak molek kita duk buat. Walaupun kita duk tidur di rumah kita. Dosa siapa? Dosa duk siapa? Sebab apa tu? Sebab orang seluruh dunia duk tengok, duk buat benda yang tak baik. Sebab kita mula-mula orang buat tak baik. Apatah lagi kita duk sebar benda-benda yang karut-karut, bohong, pelawak, ngajar agama, tapi duk geroyak rata mengikut nafsu dia. Ha, hak ni. Hak ni kita kena jaga molek dah. Dalam hidup kita ni nak royak gapo kok orang nak buat gapo-gapo, kita kena royak, kita kena buat hak molek. Jangan buat benda tak molek. Hadis yang ke-38 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi ashran sallallahu alaihi ashra salawat. Siapa yang selawat ke atas aku satu kali, Nabi kata,
maka Allah selawat ke atasnya, maknanya Allah tak ada wir rahmat kepada orang itu 10 kali. 10 kali selawat. Selawat kepada Nabi, tapi diberi pahala kepada orang hak selawat saat ni 10 kali ganda. Masya-Allah. Wa huttat anhu 10 khati'at. Dan digugurkan dosa orang-orang itu 10 dosa. Wa rufi'at lahu 10 darajat. Dan diangkat kepada orang itu 10 darajat. Alhamdulillah. Ini pahala bagi kita selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Siapa suk dak? Ada juga setengah-setengah orang dia bubuh sayyidina. Ah bubuh tak ada gapo tapi Nabi tak ada royak sayyidina. Orang belakang-belakang dia bubuh sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah alam lah. Saya tak berani nak katanya tak apa, tak apa tak boleh. Tapi Nabi royak sahabat Nabi tanya, Nabi nak selawat kepada Nabi lagu mana? Nabi katanya, mung kata dah, Allahumma salli ala Muhammad. Cakap tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ataupun dah lesa lagi, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Cakap tu. Ini kita pun, jadi turut gapo hak Nabi suruh, Nabi royak, Nabi sebut. Lagu tu. Walaupun kita hormat habis-habis cakap kepada Nabi. Nah, hormat habis cakap kepada Nabi. Nak bubuh Sayyidina. Sayyidina ni makna apa? Penghulu kami. Pemimpin kami. Ha tu. Nampak supaya tak juruh. Ya Allah, selawatlah kepada Muhammad. Nampak supaya tak juruh kan? Kalau dia kita bubuh Sayyidina, orang yang fikir katanya nampak molek. Wahai Allah, selawatkanlah kepada junjungi kita Nabi Muhammad. Ha tu nampak supaya juruh. Sikit. Wallahu alam, hak ni pendapat fikiran hak manusia, hak ulama. Belakang-belakang ni yang mari bubuh Sayyidina ke, Maulana ke, ikut hak tu. Tapi kita dalam semaya kalau boleh ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sekat tu. Turut hak Nabi ajar. Dalam semaya kita ni jadi cuci sungguh. Amalan hak kita buat turut Nabi. InsyaAllah dah akan jadi baik. Hadis hak saya baca haslawat ke atas Nabi ni ada di dalam Musnad Imam Ahmad nomornya 11587, An-Nasa'i 1297. Lepas tu duduk di dalam Ibn Hibban 903. Habis situ dah 39 pula. Nah, hadis nombor 39 daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dari bapaknya radhiyallahu anhu ada. Dia katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang duduk sekali dengan Nabi. Nabi ini dia tengok orang yang duduk gali ramai-ramai, dia tak siap jadi senyap. Tak siap jadi banyakkan rasa senyap. Ugi masa. Boleh jadi ada orang tanya Nabi. Boleh jadi Nabi royak ataupun Nabi tanya orang. Alhamdulillah. Nabi kata kan, ayajizu ahadukum an yaksaba kulla yaumin alfa hasanah. Rok kedok. Saya terjemuh nak jadi mudah-mudah. Nah. Rok kedok. Seseorang kamu semua ni. Nak orang rok kedok. Nak we boleh kepada dia sehari-sehari 1000 pahala. Nak buat lagu mana? Nak we boleh jadi boleh 1000 pahala. Allah. Kita pun tak gambar kat dah. Lain pada semaya, zikir, baca Quran, sedekah, buat baik kepada mak pak, buat baik kepada orang, buat gitu, buat gini. Kita tak tahu juga kata nak. Nak buat gapo nama nak jadi boleh 1000. 1000 pahala. Faqala rajulun min julasai. Ada seorang orang duduk sekali dengan Nabi, dia kata kan, kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanah? Macam mana no, Nabi? Orang seseorang kita ni nak pergi buat sampai ke 1000 pahala.
Nabi jawab, yusabbihu mi'ata tasbihah. Orang itu dia tasbih subhanallah 100 kali. Ingat molek dah. Setelah lagi bawa kelik belak-belak jalan, subhanallah, 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 subhanallah 100 kali. Nabi kaya katanya, fatuktabu lahu alfu hasanah wa tukaffaru anhu alfu khati'ah. Ditulis, ditanda kepada orang tu 1000 kebaikan. Dengan dia sebut subhanallah, subhanallah 100 kali. Lepas tu digugurkan darinya 1000 kesalahan. Benda hak silap salah sikit sebanyak, hak tak kena kita buat dengan tak sengaja. 1000 kesalahan tu hak gugur habis dengan sebab kita sebut subhanallah 100 kali. Hak ni bukan lepas semaya dah ni. Hak lepas semaya, subhanallah, subhanallah, subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Jadi berapa? 99. We cukup dengan 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cukup 100. Nabi royak katanya, walaupun salah orang tu banyak supaya ngabuih lauk sekalipun, dia apa habis. Alhamdulillah. Sebab tu kita tengok orang Islam ni, orang tak ada dosa. Kita boleh yakin kalau dia orang Islam, dia amal sungguh, dia buat sungguh, dia takut kepada Allah Taala sungguh, orang tu orang tak ada dosa. Kecuali orang yang nak dosa juga, orang tu tak ada lah. Duk jadi orang Islam dah, tapi nak duk dia ada dosa, tak semayang, kaya mabuk semua, curi, deraka pemokok. Apa lagi? Banyak dah. Kalau kita sebut banyak, gotu gani gotu. Sebab tu jangan sama sekali jadi orang Islam hok pasang tangi cuma, tangi duk ganah. Duk buat gotu buat gani hok tak molek jangan. Mulut kita kena jaga molek. Jangan mengumpat, jangan kata huduh kat orang. Nah, jangan. Kita nak sebut ha molek sudah. Dan kita nak kecik ha orang pun hok banyak. Kita nak we tahu sikit lah. Hak banyak-banyak, we tahu sikit-sikit tu dah tak usah we nama kata mengumpat. Tapi royak sekadar. Aku royak ni sebagai pengajaran eh. Royak bodrian. Jangan lu royak lewat rata. Oh, timuh tu dah kalau putul-putul-putul-putul panjang. Benda sikit lah tapi harap panjang. Ini tak molek. Sebab tu tabiat orang Islam, tabiat dia molek semua. Sia malek. Tak ada katanya dia duk dalam dosa. Orang Islam dia tak gelomok dalam maksiat supaya dengan orang jatuh dalam seluk dalam jar. Cuba kita perhati dah. Orang pakai baju molek-molek takdir katanya dia licin ataupun dia jereluh berung masuk dalam lubang seluk habis tubuh dia. Cuma boleh basuh tapi kena basuh lebih daripada mandi tamada lagi. Mandi tamada kita jiru pak konyok-konyok sabun bilah sudah. Tapi dah seluk cemacak. Allah kena guna minyak. Kena kukuk, ru, kena mandi sabun lagi, campur lagi. Sebab apa? Tubuh kita cema. Sebab tu orang Islam jangan cema tubuh badan dia dengan dosa. Akhir sekali dalam hadis yang ke-40 ni. Hadis yang ke-40 ni daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, dia katanya sabda Rasulullah, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini pahala banyak dah kepada kita ni. Nabi wayak katanya man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat. Siapa-siapa yang minta ampun kepada orang Islam lelaki perempuan. Minta ampun. Kita duduk dalam doa kita, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Ni kita ke jantan ni dengar semua kan. Dengar dalam khutbah Jumaat. Dalam khutbah yang kedua tok khatib doa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, kita amin. Wal mu'minina wal mu'minat amin. Dah. Ani doa ni dah ni. Nabi royak katanya siapa yang minta ampun dari Allah kepada orang Islam lelaki perempuan, kata Allah lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Maka Allah Taala tanda pahala kepada orang berdoa sat ni
sebanyak bilangi orang Islam atas dunia. Hak mati dah ataupun hak hidup lagi. Berapa ribu? Berapa juta? Berapa ribu juta orang Islam daripada Nabi Adam sampai ke hari ini? Hak mati dah, hak hidup lagi. Masya Allah, banyak. Pahala boleh kepada kita. Nga kita tak ada kena longtun, tak ada kena turun modal walaupun sekut. Doa sikit ya. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ataupun doa so lagi, ambil doa di dalam semayang mayat tu. Gapo? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wahai Allah, ampunkanlah kepada kami dan kepada orang-orang hok dulu dah mari belum pada kami, tapi mereka itu beriman supaya kami juga. Ampunkanlah, maknanya orang-orang hok mati dah. Belalah dia ada dosa ke dia tak ada dosa, tapi ampunkanlah dosa dia. Hani nak rakyat katanya kita orang Islam dengan orang belum pada kita ni dah hok beriman Islam juga ni. Ada cium yo. Ada nakak sama. Tak putus-putus. Walaupun kita tak kenal, bukan sepupu poyel dia, orang tua kata, bukan sepupu kawel dia tu. Bukan waris kawel dia. Tapi dengan sebab dia orang Islam, kita selalu duk minta doa sama, tak ada kira. Siapa yang mati dah, kita doa belakang. Walaupun karuk jahat sekalipun, kita minta ampun. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan kami, engkaulah yang amat kesiablah dan amat mengasihani. Allah. Sebab itulah saya baca hadis yang ke-40 ni duduk di dalam Sunan At-Tabarani, apa ni? Dalam At-Tabarani lah. Nanti dia. Dalam Al-Mu'jam, Al-Mu'jam Al-Kabir bagi Imam At-Tabarani, nombornya 5092, lepas tu 2155. Alhamdulillah. Ini dah ni. Ni hadis yang saya baca belum pada nak masuk dalam ketah. Ha, masuk pula dalam ketah. Nah, ketah dibahagi sekeping sore hari ni. Kira tanya, orang yang boleh baca, bacalah. Orang tak boleh baca pun, wak-wak tanya boleh boleh baca. Eh? Nah, setengah-setengah orang yang tak boleh baca, yang rakyat tanya, kita tak ada cumi mata. Nah, tak apalah. Nah, alhamdulillah. Masa jawi belakang ni saya tulis semua. Tajuk dia, siapakah orang paling mulia di sisi Allah? Ha, ni insyaAllah dah dalam masa lebih kurang 40 minit lagi. Ha? Habislah. Kata apa ada banyak ni dah. Nah, alhamdulillah, siapakah orang yang paling mulia di sisi Allah? Iaitu siapa ni? Saya tulis, manusia adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah maknanya, manusia ni, hak tu hebat. Nah, hak tu hebat lah kau. Tak ada benda walaupun nyamuk seekor pun hak Tuhan tak buat. Tak ada. Tuhan buatlah kau. Pas lebih-lebih lagi manusia. Hak ada akal, fikir, ada agama, ada apa. Hak tu kan. Semulia-mulia makhluk adalah manusia. Cuba kita tengok dah. Manusia adalah ciptaan Allah yang terpilih. Dan dimuliai. Diberi segala kemudahan dan kesenangan. Allah. Tak serupa dengan benda lain dah. Semua makhluk berkhidmat kepada mereka. Cuba tengok gajah besar gitu mu. Kena diguna oleh manusia. Gajah besar tapi manusia naik atas belakang dia. Nak kaya katanya besar saja ya dah gajah. Nah, otak besar, tubuh besar, tapi dengan sebab dia menate, manusia boleh kerong dia. Apa tak lagi cuba kita perhati hak manusia buat atas muka dunia, buat kapal tergebar, buat kapal besar, masya-Allah, gotu gani. Tak ada. Cerdik nate sedara mana pun dia tak boleh buat benda, walaupun gelas sutir pun kambing tak biasa buat. Ini kita apa tahu belakang ni. Tapi manusialah mari mikir buat gotu, buat gani, buat gotu, buat gani. Hani nak ayat katanya semua tu Allah Taala royak di dalam Al-Quran katanya Tuhan buat semua makhluk adalah untuk manusia. Terutamanya manusia yang terpilih menjadi hamba yang berilmu. Allah. Jalan ni kita main ngaji ni. Orang ada tiktam dalam Facebook. Jalan. Orang yang ngaji. Padahal saya rakyat ni benar kita tahu belakang dah. Kalau saya tak baca, tak rakyat ni kita tahu belakang dah. Sebab tu ada cerita so.
Cerita asal dah. Orang yang baru baru habis ngaji. Yang pergi atas balasah. Tak tahu dah cerita sungguh ke tak sungguh. Kita tak tahu orang tua royak. Orang tu yang nak ngajar. Orang yang pakai penuh duduk dengar yang nak ngajar. Yang mula bismillahirrahmanirrahim. Nak tanya sikit ni. Dia tanya orang. Benar hak baba nak sebut ni puak kita tahu dah lagi. Orang mikir, apa nama baba? Dia tak ada royak apa sekarang lagi dia tanya dah. Benar hak baba nak sebut ni puak kita tahu dah lagi. Orang pakat dia senyap belaka, ya gini, ya royak. Benar hak baik, molek belaka, buat belaka. Benar hak jahat, tak baik, patut jangan duk buat belaka. Wallahu a'lam. Sudah. Orang tu weh. Oh, ngajar lagu ni. Tak ada pernah padah. Nah, tak ada pernah ajak orang, tak ada pernah padah tu guru. Pakai royak tak apa seminit. Benar baik, molek pakai aman. Ha pakai klik. Orang pakai mana nak klik belaka. Orang tak apa-apa. Jangan duk kecek lagu tu. Nah, orang main nak dengar babo kecek ni, babo ngajar, babo babo baca lah nak baca gapo pun kita nak dengar belaka. Ha tu, wah wah orang tua sampai dulu ya royak. Nah, alhamdulillah. Hak saya nak royaknya manusia dah, manusia hak terpilih. Maknanya hak tu hak pilih. So, ya manusia yang menjadi hamba yang berilmu, berimeh, berakhlak, bertakwa kepada Allah. Allah. Kalau ada ilmu saja tak berimeh, tak jadi tak? Ada imej, tak ada ilmu, tak ada akhlak, tak ada dia. Ni nak ayat katanya kropcuk. Secuk tu kena wujadi. Tambah-tambah lagi kena takwa, kena takut ke Tuhan. Oh, hak tu kan. Ce tu hoge dia takut ke Tuhan ilmu dia tu kan. Walaupun dia tak ada ngaji habis, tinggi-tinggi boleh syahadah, boleh doktor, boleh gapo dak, dak tak mesti. Ngaji atas muka dunia ni, kalau kecek bahasa kampung mudah-mudahan nak makan lo. Ngaji untuk nak aman, nak makan. Kira katanya, bang ngaji sudah aman lalu. Ngaji, aman. Jalak tu. Saya lebih minat katanya, kita ngaji, kita boleh aman. Lebih daripada orang yang ngaji degree tinggi-tinggi, kita banyak. Tapi, tak ada nampak bekah mana dalam hidup. Duduk nampak, kita banyak. Ngaji habis luar negeri. Tapi tu yang duduk lebih pada orang kampung tamadah, tak ngaji lagi. Ha, tengok. Ini sebab tu kita kena fikir molek. Allah Ta'ala wui mulia kepada orang ni. Bukan dengan sebab apa? Bukan dengan sebab duit, harta benda. Kalau dia guna pandai tak apa. Tapi Allah Ta'ala mulia kepada manusia ni dengan sebab iman, dengan sebab aman, dengan sebab takwa tu. Akhlak dia berjuru. Dan sememangnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling takut kepadanya. Siapa takut kepada Allah, orang itulah mulia sekali. Dengan mengerja segala perintah dan suruhannya serta menjauhi segala larangannya sama ada ketika dihadapi orang atau berkesorangan masa duduk seorang. Kerana apa tu? Kerana orang bertakwa sentiasa takut kepada Allah dan perkara gaib sama ada hidup di dunia dan gerung azab Allah selepas mati. Itu dah orang takwa kepada Allah. Tak nampak lagi kubur dia. Kubur, orang kita ada pergi kubur tu. Orang-orang tina yang tak ada pergi mana. Yang tak ada pergi kubur. Kita royak mudah-mudah, ya tak? Orang tina pun yang gambar. Kubur tu orang gali, 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 gali. Skoda katanya skakok orang ataupun tinggi pada pala sikit. Kalau dia kita turun pak tu, hapus pala dia panggil. Sebab apa tu? Nak tanik orang mati. Pas kita pun tak ketul juga duduk. Tak ada kira ni tina jatuh. Tesan kita sutai atas dunia iaitu yang mati kena geduk dalam tanah. Geduk dalam tanah dengan kain tiga lah yang orang kapal kita. Kapal kita. Walaupun learning kita duk tengok orang tu mati, orang ni mati, orang tu pergi dah kubur. Tapi satu hari sikit lagi orang akan pikul mayat kita pergi kubur. Masa kita duduk atas dunia ni duk gerung bler-bler. Bukan gerung takut sampai kata Tak berani nak mati. Tak, kita kena mati belakang anak orang. Kena kecek semua hal mati. Gerung bela-bela dah. Aku mati. Aku nak senih kedok ni dalam kubur. Aku nak sampai di akhirat sikit lagi. Nak terima buku amal aku ngatangi kanan. Kau ngatangi kiri. Setengah manusia tu. Herayat katanya.
fa amma man utiya kitabahu bi yamini. Adapun orang yang diberi buku amalan dengan tangan kanannya, ha tengok. Ada juga wa amma man utiya kitabahu bi shimali. Ada juga orang yang diberi buku amalan di sebelah tangan kiri dia. Allah. Sengohnya wara'a zahri. Dapat wara'a zahri, iaitu nya alik belakang. Malu nak tengok buku amalan dia, siapa ke hola tangan alik belakang ambil ambil, ambil senyoh-senyoh gitu. Sebab dengan kita atas dunia dan kita main pocai ke apa-apa, hayat apa bu. Ha tu aku nak marah ni. Ha tu. Sepatutnya kita akak apa boleh. Akak tak molek tapi dia nak marah, dia main pocai. Dan kita sendiri berasa katanya, aku rasa malu dengan orang ni. Nak tengok muka pun saya tak say. Cuba kita perhati, orang ada yang baloh, yang duduk ngopak, yang tak tengok muka. Cuba kita perhati, orang duduk kecek dengan kita dah. Yang tak tengok muka kita, kalau dia hati dia tu tak jujur. Dia tak tengok. Dia awak tengok lain. Supaya dengan orang kecek bohong. Orang tanya, kenapa dia mau semalam tak pergi? Tahu. Jawab paling kuat naik, tahu. Pasal tak sedap rasa. Padahal dia, cirak-cirak dia tak segi ya semalam. Lepas tu dia mikir, aku nak wayak gapo ni, nak wayak dia orang percaya ke aku, kata aku tak degi semalam. Aku nak wayak gapo ke dia. Ya Allah kau tu, dia cari helah. Hani, orang yang takwa kepada Allah, kita klik semula dah. Masa duduk atas dunia lagi duk mikir bla-bla dah kubur. Pada ayat sana ni, kamu. Kita kena teringat katanya kita duduk dalam kubur, orang duk kamu kita. Bakit sekali lagi di akhirat, tak ada seorang habuk lagi bakit. Tapi dalam Quran, dalam hati ayat siap dah. Kena bakit. Kena tubik daripada kubur ni, Masya Allah. Ka'annahum jaradum muntashir. Mereka itu seperti belalai yang tubik daripada sarai. Ha tengok. Belalai tubik daripada sarai ada bum. Masya-Allah. Anyo. Kita tubik daripada kubur kita menuju ke alam akhirat. Allah nak. Ha kita pergi lagi. Alhamdulillah. Firman Allah, "Inna akramakum 'indallahi atqakum. Inna Allaha 'alimun khabir." Dalam suratul Hujurat ayat 13. Maksudnya apa? Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwanya di antara kamu. Orang yang paling takwa, cek katanya orang itulah paling mulia. Nah, paling mulia di sisi Allah. Pak kita pun kena menjadi lagu tu. Walaupun kita nampak beli, nampak dogo-dogo depan manusia. Orang tengok kau kita, orang tak buat kira. Tapi kita di sisi Allah, kita kena wi Allah kira dengan kita. Eh ada. Setengah-setengah orang duk wayak. Hari ni tu nebe ajak pergi masuk overroom situ. Tu nebe ya pergi rumah semalam. Ya wayak atas mugi hari ni. Nah, pagi hari ni pergi. Padahal tak apa boleh berduit 300. Orang gini anak orang boleh 300 belaka. Tok nebe kadang-kadang bukan tok nebe sini ni. Wayak tok nebe lain. Tok nebe kadang-kadang dia pergi ajak orang tu orang ni ajak orang tu dia nak wei penuh khisi ya. Nak wei sedap tengok. Orang yang penting-pentingnya duduk depan belakang. Orang yang gorak-gorak duduk dekat belakang. Mari Pak. We penuh kisi kadang-kadang. Kalau tanya berapa-berapa, orang tak ada dengar mana. Orang yang penting-penting tanah tinggi-tinggi. Duduk atas kisi molek duduk depan. Lepas tu. Lepas tu tak sih jadi penuh. Tak sih nampak katanya dalam gambar. Orang yang tak ada. Tu nebel. Ya pergi keluar. Orang yang duduk. Tu atas dunia ya, kita tengok. Tapi di sisi Allah Ta'ala. Tuhan dia kira habis dengan manusia. Walaupun manusia bodoh sekalipun, dia kira. Dia tak nak tahu walaupun sore. Bukan katanya hidup kau cerok-cerok, aku tak kira kamu. Tak. Nak orang dikira dalam buku amalan. Alhamdulillah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Alhamdulillah. Mulia di sisi Allah berarti seseorang diangkat darajat dan kebaikannya di sisi Allah serta diberi taufik hidayah menjadi orang yang bertakwa. Nah, itu jalan tu. Orang tu orang mulia dah.
mulia di sisi Allah, sama ada pada zahir maupun pada batinnya. Kita jangan zahir luar saja kita molek, tapi dalam hati batin kita, Allah ni kena molek dah. Bukan sahaja dengan mengerja amal soleh, bahkan dia juga menjauhi segala dosa besar dan dosa kecil kerana takut menyalahi perintah dan larangan Allah. Allah. Nah, itulah gambaran yang zahir di kalangan para sahabat dan sebahagian mereka pernah menyebut. Ha, ni sahabat dia sebut lagu mana? La tanzur ila sigharil dhanbi walakin inzur man asaita. Maksudnya apa? Ni sahabat dia sebut. Dia duk kecek sama-sama puak dia, dia sebut ni. Jangan engkau melihat kepada dosa kecil yang dibuat. Maknanya jangan duk tengok katanya dosa kecil perih-perih duk buat, tetapi perhatikanlah kepada siapakah yang engkau durhaka. Maknanya mung kena ingat, mung diraka kepada siapa? Diraka kepada Allah. Jangan duk tengok di dosa mung duk buat. Nabi kaya dah saya nisa mudah-mudah. Nabi katanya siapa yang curi jagung? Siapa curi jagung? Jagung ni orang jahit lah. Ha tu. Nabi kaya katanya dia tu dia tak reda, tak halal. Orang curi saat ni akan direndah dalam api ni aku. Allahu Akbar. Pak kita nak kata lagu mana? Kalau kita duk ambil telur orang. Okay. Duk ambil buah kayu orang. Okay. Duk ambil gotu, ambil gani Allah. Siapa ambil jarum orang, okay? Ulek sekali lagi. Ngatue dia tak halal ataupun kita tak gi minta maaf ngatue dia. Maka direne orang tu dalam api ni aku. Sebab jarum sepucuk. Saya tak biasa beli dah jarum. Tapi agak-agak lah. Kalau dia kita pergi kedai, eh jarum sepucuk eh. Orang tak ah sepucuk orang tak jual. Jual banyak-banyak pucuk. Bukan? Ah jual sekali dengan benih selalu. Ya ada orang nak jual buah dan jabe dah benih sekali dengan jarum. Ha tu buah berapa kok? 2 kok atau 3 kok ikutlah. Harga berapa? Nak ayat katanya jarum sepucuk je tak ada harga ni. Kalau kita nak kira orang tak ambil-ambil lah. Napa kata demo nak jahit benih dah jarum tak ada ambil lah. Orang tak ada kira ni. So pangan duit sama duit stok. Learning orang kita orang tua ni kita berasa katanya tak ada pakar lah duit stok duit sama. Tapi dulu cuba kita gambar rung tu ayuh lo. Bukan? Nasi kabu 25 steh. Bukan? Nasi kabu 25 steh. TO 25 steh. Rung dulu pada nung lagi ni duit hak bulat ada lubeh dah. Ha tu. Duit bulat, duit steh panggil. Nak boleh jadi skop tu kena bila sampai ke 100. 100 ping peh 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 bila jadi skop. Nak ayah katanya zaman dulu duit payah. Terawi kau budak lah ni duit sekut. Tiga. Tak ada duit sekut. Duit sekut nak buat apa? Masuk jamel lah ni orang tak say duit sekut. Bukan? Masuk jamel kurang-kurang. Tiga kok, lima kok. Dah mandi 10 kok ni ambil ke dia. Padahal mandi buka buai sikit lah. 10 kok nak bayar. Ha tu nak ayah katanya. Hak saya duk ayah jarum saat ni tu. Jagung sepucuk ya. Masya Allah. Kena rendah dalam dalam api dengan kau. Apa-apa tak lagi orang menipu. Menipu kerongkan. Nah tu. Buat kerongkan kau tu menipu. Makan. Haa. Tu kan ni bosel ni. Bosel orang tu makan duit tengok. Setengah-setengah orang yang tanya. Tak apa kita orang Islam makan duit KJL. Hai. Duit KJL duit. Duit hasil orang juga. Dia bukan KJL dia palik duit. Palik kaya dia. Duit pasir kita dah puh minyak. Ha, kita dah puh minyak tu. Kita kena ingat katanya minyak tu. Harga dia dia kira habis dengan pasir tu. Walaupun nampak duit kita dah puh. Ha, selik 30 kot misal tu. Selik 20 kot. Ha, sebenarnya kita dah bayar pasir tu. Dia beli kedai, beli barang, beli gotu, beli goni. Kita bayar harga api. Dia tulis lalu pasir mula kapam 7%. Kita bayar terosak, kita bayar apa? Pasir mula kapam. Atas hak kita guna sungguh. Saya misal dah. 590 orang bayar terosak hak. Bayar internet ni. 590 kot. Tapi apa boleh kita kena bayar 931. Ha tengok. Kita pakai sungguh 590.
Bayar fee 59 kosong. Dah. Ya tak sih. Tak cukup lagi. Sebab hasi mulaka perm 7%. Dah ada 100 kot dia cabut duit dia ambil pula. Kita kena we ke pula kepada dia 7 kot. Dah ada 100 kot tambah 7 kot. Ha tengok. 7, 7 jadi 14. 14, 14 jadi 28. Tengok. Ya kira habis. Kita je beli di hang. Dia ambil barcode dan tekan pek, 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 pek. Kita berasa katanya kita bayar oh, harga kita. Tapi tak ada lagi hasil duduk dalam tu. Ha tu dah. Siapa yang khainak menipu makan duit tengah, maka orang tu tu hai hara dia masuk dalam syurga. Lepas kita nak gapo? Sebab tu dah jujurlah kita hidup atas muka dunia. Ada gapo-gapo jangan puapan dengan benda karut, benda cemar, benda tak cuci. Terutamanya makan ni kita, rezeki kita yang cemar dipanggil. Makan cemar, makan benda yang tak halal weh. Ha, ni saya nasihat kepada diri saya dah. Apatah lagi dunia-dunia zaman lah ni puapan dengan dog beer. Ha, ni. Puapan dengan risuah. Makan duit. Lah ni orang tak duit bawah meja dah. Orang duit atas meja. Orang tanya lalu nak berapa. Ha, Masya Allah. Tak apalah saya tak panggil benda ni dah. Masa dah lagi tak berapa minit dah. Allahu Akbar. Bahkan mereka sangat gerung dari perkara halal dan baik, takut-takut terjatuh dari perkara haram. Tengok. Takut juga benda halal. Robah hati takut jatuh dari haram. Kerana mereka memahami ajaran baginda Rasulullah dalam sebuah hadis yang diceritakan dari Atiyah As-Sa'di. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan hani duduk tengah-tengah rak ketatlah. Nabi katanya la yablughul abdu an yakuna minal muttaqin hatta yad'a ma la ba'sa bihi hadaran lima bihil ba'su. Hadis dikeluarkan oleh Ibnu Majah 4215. Maksudnya seseorang hamba tidak akan mencapai, tak ada, tak sampai dah, tak boleh. Seseorang hamba tidak akan mencapai darajat orang bertakwa sehingga dia meninggalkan perkara yang tidak berfaedah kerana takut terjatuh dalam perkara dosa. Tengok. Tinggal benda yang tak ada faedah. Gapo tu eh? Kias sendiri dah. Benda tak ada faedah, kecek tak ada faedah, buat benda tak ada faedah. Gi duduk sekali dengan dalam kelum hok pasal tak ada faedah. Ha tu jalan belaka tu. Siapa kau orang tua dah? Saya dah ingat ni orang tua dia kata kanak, "Hey, beli-beli makan hari-hari benda hak pedah, benda hak kenyi." Pas budak je beli barang ikut se. Wirui pak nak beli go tu, beli go ni tak ada kenyi sahut. Orang siapa panggil ahan khayak dah. Hak budak duk makan. Orang tua pun ngepek ke anak-anak bapa tak beli benda pedah. Allah. Ni orang tua lagi mengepek ke anak hak makan walaupun beli tu duit halal, makan ni halal. Apatah lagi kita hidup di atas muka dunia, jangan menjadi kita duk puapan dengan benda yang tak ada faedah. Jangan. Setengah-setengah orang yang habis ngatik, habis dengan papai haji, lipung ni Masya Allah. Papai haji, ha, puak-puak, makan. Puak-puak, ha, makan kat aku sutik. Lepas tu orang yang pakai cia juga. Naik tu dia makan ni. Naik tu dia makan tu. Kadang-kadang boleh kita main tapi bukan sokmu. Nak ayat katanya game pun boleh kita main tapi bukan sokmu. Dan sampai kalau kita lekat benda tu, payah kita nak tinggal. Bukan budak saja dah. Orang tua kadang-kadang. Masya Allah. Orang tua yang tak ada main game suka-suka dengan budak-budak. Tapi yang lekat terosak. Budak-budak lagi main game ni. Saya tengok anak saya ni. Sampai belok. Mulut-mulut. Oh, nak warga nom. Dia demai pasal berdeng, gotuan ni. Oh, apa-apa. Huh. Duduk tadi ya, supaya orang cia muai dah. Huh? Muai dia atas steak ni. Duduk kotor, orang bawah ni. Ha. Jangan duduk kat dia, nak kibar tu. Huh. Tu jalan tu. Apa tak lagi, orang yang letak terosak ni, genyih juga hari-hari. Genyih, tengok. Rugi masa ni, Masya Allah. Kadang-kadang orang ayat tahu, bukan rugi masa ustaz, dia tak tahu benda tu, tahu benda ni pedah banyak. Tapi kalau dah kita kira benda tak ada pedah, kita tak sawat. Ha gitu, saya ayat mudah-mudah, benda tak ada pedah, tak sawat.
Benda ada pedah, walaupun sikit pun kita buat. Apa tak lagi kalau kita buat boleh buat banyak. Kita boleh buat banyak. Habis itu.